Fabi ayyi alai Ustaz, Alhamdulillah saya merintis TPA di kampung yang semoga Allah berkahi dengan memudahkan masyarakatnya dengan hidayah. Alhamdulillah Ustaz, di bulan ini ada muhsinin yang mempercayakan kepada saya untuk kegiatan buka puasa bersama di rumah atau di tempat anak-anak belajar. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, Apakah halal bagi saya untuk memanfaatkan sebagian dari bahan untuk berbuka puasa yang dibeli menggunakan uang donasi tadi untuk saya konsumsi pribadi Ustadz? Mohon penjelasannya. Jadi kalau amanahnya adalah untuk berbuka puasa, pada saat berbuka puasa tersebut si penyelenggara juga termasuk orang yang berpuasa tidak apa-apa dia makan sebagai orang yang berbuka puasa. Tapi jangan dia khususkan untuk dirinya, sesuatu yang sesuatu itu tidak ada peruntukan khusus untuk orang tertentu. Amanahnya adalah untuk berbuka puasa. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.